Saingan SUV kompak Mitsubishi HR-V dan kereta akan mendarat di Indonesia tahun depan 2023. This is the future. Evolution. This is the future. Mitsubishi secara resmi mengumumkan rencana untuk meluncurkan SUV kompak terbarunya pada tahun 2023. Versi konsep telah ditampilkan di seluruh dunia dan akan segera diumumkan. Mobil konsep tersebut bernama Mitsubishi XFC Concept. Rencananya mobil ini akan dihadirkan ke publik untuk pertama kalinya di Vietnam Auto Show 2022 yang sudah digelar pada 26 sampai 30 Oktober tahun 2022. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Desainnya memiliki bajak SUV tebal yang terlihat maskulin. Keunggulan seperti kemudahan penggunaan dan ruang bagasi yang luas, kenyamanan dalam interior terbaik di kelasnya, serta berkendara yang aman dan nyaman bahkan di permukaan jalan yang tidak rata atau saat hujan deras. Mitsubishi Motors Corporation, MMC, mengadakan peluncuran global Mitsubishi XFC Concept. Prototipe di Ho Chi Minh, Vietnam adalah SUV kompak. Berbasis di kota yang sebelumnya dikenal sebagai Saigon, mobil prototipe mobil ini sudah diperlihatkan untuk pertama kalinya ke publik pada Vietnam Motor Show 2022, yang sudah diselenggarakan pada 26 hingga tanggal 30 Oktober tahun 2022 lalu. Evolution. This is the future. Evolution. Kami akan meluncurkan serangkaian SUV kompak baru di pasar ASEAN, termasuk pasar Vietnam, pada tahun fiskal 2023, kata CEO Mitsubishi Motors Takao Kato dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa Mitsubishi Motors berencana untuk memperluas jangkauan opsi elektrifikasi dan meluncurkannya di wilayah non-ASEAN.
is the future. Human error. Kami berharap dapat menumbuhkan model dari kendaraan untuk pasar ASEAN menjadi kendaraan strategis global, menjadikannya pemimpin penjualan seperti MPV Crossover Expander, tambah Takao Kato. Mitsubishi XFC Concept menggabungkan aura SUV kompak namun efisien dan impresif dengan permukaan halus yang membentuk satu aliran kontinu. Dimulai dengan logo 3 berlian di bagian depan, samping, dan belakang. Ini menawarkan profil gaya dan sporty sesuai dengan pasar ASEAN. Di depan, konsep dynamic shield berasal dari desain bagian depan yang dicirikan oleh lampu depan berbentuk L yang dipadukan dengan daytime running light DRL, seperti grill di bawah, dan ketika dinyalakan membentuk ikon T dan memberikan sinar yang terkesan lebih lebar. Selain itu, penanganan di jalan yang tidak rata ditingkatkan berkat permukaan tanah yang lebar dan roda berdiameter besar. Mitsubishi XFC Concept juga menghadirkan ketangguhan dan kelincahan sekaligus menunjukkan gaya SUV sejati yang menonjol dari luar. This is the future. Evolution. This is the future. Mitsubishi XFC Concept memiliki interior yang lapang. Di atas segalanya, banyak ruang kaki untuk kursi belakang, yang menawarkan kenyamanan terbaik di kelasnya. Selain itu, semua penumpang merasa aman ketika sistem kontrol stabilitas kendaraan mulus di kondisi jalan dan memastikan kenyamanan berkendara berkualitas tinggi. Menyikapi keberadaan Mitsubishi XFC Concept, Naoya Nakamura selaku CEO PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia mengumumkan bocoran saat Indonesia menjadi negara berikutnya setelah Vietnam. Kami ingin berbagi informasi menarik bahwa Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang memperkenalkan mobil konsep ini pada awal 2023. Saya berharap dapat menunjukkan XFC kami di pameran mobil tahun depan, kata Naoya Nakamura. This is the future. Kami akan meluncurkan serangkaian SUV kompak baru di pasar ASEAN, termasuk Vietnam, selama 2023, kata CEO Mitsubishi Motors Takao Kato dalam sebuah pernyataan resmi. Takao menambahkan bahwa Mitsubishi berharap dapat menumbuhkan model dari kendaraan untuk pasar ASEAN menjadi kendaraan strategis global dengan menjadikannya model mainstream terlaris seperti MPV Crossover Expander. Mitsubishi XFC Concept adalah SUV kompak yang saat ini bukan bagian dari ASEAN. Model ini melengkapi sejumlah produk Mitsubishi yang diadaptasi untuk pasar ASEAN, seperti Triton, Pajero Sport, Outlander, Outlander PHEV, Expander, Expander Cross, Mirage, dan Atarage.
Yeah.